toppings can I have? So you can have one sauce and one topping, and you can have extras for 50 people. Aku baru aja pulang dari Greenwich. Hari ini cuacanya cerah banget, jadi aku keluar buat jalan-jalan. Ini cerah tapi masih dingin sih. Tapi untungnya ada sinar matahari, jadi sedikit lebih hangat. Aku ke Greenwich naik kereta, jadi aku jalan dulu ke Southwark Station. Di jalan aku lihat pohon-pohon udah mulai ada bunganya gini. Kayaknya udah mulai ganti musim. Atau emang seharusnya udah ganti musim ya? Berhubung hari ini cerah banget, jadi aku ke Greenwich Park. Taman ini luas banget dan ada beberapa bagian yang lebih tinggi daripada yang lainnya, alias nggak rata, jadi kayak berbukit-bukit gitu, tapi nggak curam. Nah, karena berbukit-bukit, jadi kalau kita naik ke puncak yang tinggi, gitu kita bisa lihat pemandangan kota London dan juga Sungai Thames. Tapi karena dari jauh, ya kelihatan kecil-kecil gitu dan nggak begitu jelas. Di taman ini ada playgroundnya juga. Di bagian bawah, dan pas aku kesana tadi, playgroundnya rame banget, banyak anak-anak. Mungkin karena weekend kali ya, atau karena cerah banget, jadi banyak banget orang yang datang piknik ke Greenwich Park ini. Ada yang sama keluarganya, ada yang sama teman-temannya, terus ada juga yang main sama anjingnya gitu. Lucu banget sih liatin anjing yang pada playdate gitu. Nah, di Greenwich Park ini ada kafenya juga, ada 3, tapi aku udah muter-muter di sana tetap nggak ketemu, jadi aku nggak bisa mengunjungi kafenya. Selain kafe, sebetulnya ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi di Greenwich Park ini. Ada The Queen's Orchard dan Deer Park, tapi si The Queen's Orchard ini nggak buka terus. Jadi dia ada waktu tertentu gitu loh bukanya. Kalau nggak salah dia tutup selama winter, dan si Deer Park-nya ini aku nggak ketemu. Aku udah cari juga. Kayaknya aku cari kurang teliti, jadi aku cuman jalan-jalan di tamannya sambil lihat pemandangan hijau-hijau gitu. Nah, karena aku nyari kafe nggak ketemu, aku nyari Deer Park juga nggak ketemu, jadi selain jalan-jalan muter-muter di taman, aku blend with the local, act like local. Aku duduk lesehan sambil makan snack gitu, sambil liatin orang jalan, orang ngapa-ngapain, liatin anjing gitu. Asik banget sih sambil sunbathing. Nah, karena aku cari kafenya nggak nemu, padahal udah jam 1 siang, jadi aku pindah ke Greenwich Market. Ini dia lokasinya deket banget sama Greenwich Park, cuma jalan nggak sampai 10 menit, berdasarkan peta paling 7-8 menit doang. We'll be right back.
Peterborough Market, Greenwich Market ini juga jual berbagai macam barang. Ada pakaian, ada aksesoris, dan yang paling penting ada makanan. Greenwich Market ini nggak sebesar Borough Market. Walaupun begitu, pilihan stallsnya ada banyak karena dia kecil-kecil gitu dan rapet-rapet semuanya. Jadi hampir semuanya keisi. Sebelum ke situ aku sempat cari-cari di internet makanan apa sih yang perlu dibeli ketika ke Greenwich Market, dan aku nemu salah satunya yaitu Vegan Garden. Dari namanya udah kelihatan lah dia jual apa. Makanan vegan. Di warung ini aku beli spinach quiche yang pedes, harganya 5 pound dan menurutku ini lumayan mengenyangkan sih. Enggak yang kenyang banget kayak kalau kita makan nasi, tapi cukup mengenyangkan. Dia vegan food gitu, makanan vegan. Enak. Cuman sayangnya dia udah dingin, jadi mungkin udah gak fresh. Terus sebagai dessertsnya aku beli mini pancakes, harganya 3,5 pound. Aku pesen yang small, isinya ada 8 mini pancakes. Terus dengan harga segitu, kita bisa pilih satu saus dan satu topping. Aku pilih yang Nutella and Oreo. Setelah itu aku ke National Maritime Museum. Dia letaknya juga deket banget sama Greenwich Park dan Greenwich Market. Jadi yang aku kunjungi hari ini tuh cuma tetanggaan gitu loh, cuma deket di satu wilayah gitu. Dan kalau pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya tuh jalannya paling cuma 10 menit maksimal. Soalnya memang sedekat itu. Untuk masuk ke museum ini, tiketnya gratis. Sebenarnya di London tuh banyak banget museum yang gratis. Contohnya ada Natural History Museum, British Museum, terus juga National Maritime Museum, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian suka main ke museum, London itu pasti akan menjadi tempat yang menyenangkan. Di museum ini ada banyak banget lukisan tentang kapal-kapal.
Ada juga miniatur kapal-kapal. Dan artefak dari pelaut zaman dulu. Nah, habis dari National Maritime Museum, sebetulnya aku mau pulang, tapi aku lihat di samping National Maritime Museum itu ternyata adalah The Queen's House. Kemarin aku sempat cari-cari di internet memang, tapi aku nggak berencana untuk mengunjungi tempat ini gitu loh, karena sehari 3 tempat tuh kayaknya udah cukup kan. Terus ternyata cuma sebelahan doang tahu, jalan cuma 2 menit. Jadi ya udah ke situ aja. Tapi sayangnya baterai HP-ku tinggal sedikit, jadi aku nggak record banyak hal selama di dalam. Aku ceritain aja ya di dalam ada apa. Jadi The Queen's House ini dia nge-display banyak banget lukisan yang mendunia. Kebanyakan lukisannya tentang keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan gitulah, tapi nggak semuanya ya. Terus ada patung-patungnya juga, kayaknya itu aja sih. Tapi dia ngedisplaynya tuh jadi kayak museum gitu loh. Terus ada juga lukisan tentang zaman dulu Inggris pada zaman sekian, Inggris pada tahun sekian. Terus habis dari The Queen's House, aku pulang deh. Sekian video jalan-jalan di Greenwich. Bantu dukung channel ini dengan cara like, comment, tonton semua video-videonya sampai habis, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. By the way, I've just bought something from the Amazon. Aku beli... oh, ini organizer kabel, buat kabel, karena aku punya banyak kabel dan semuanya tuh tidak tertata rapi. Terus kata temanku, I should go and get one because for the sake of my cable's life, jadi biar lebih awet, tahan lama gitu. Karena kalau dia nggak beraturan gitulah, ketekan juga sama si kepala head chargernya itu, jadi dia cepet rusak. So I bought, oh kayak gini isinya. Yalah, aku tahu kan, aku udah lihat di websitenya aku mau beli yang kayak apa. Aku beli di Amazon. Terus dia ada ini buat chargernya, ini buat kabelnya banyak. Terus ini buat kepalanya, kalau cukup, kalau nggak cukup nanti ditaruh di sini. Kayaknya nanti aku bakal pakai ini. Gitu. Aku lupa ini harganya berapa. Kayaknya sekitar 6 pound. Nggak sampai 7 pound kok. Karena aku nggak punya dan aku merasa butuh, jadi aku beli deh.